Temasha Paralimpik Paris 2024 membuka tirainya pada 28 Ogos dengan perarakan semua kontinjen termasuk negara Malaysia diwakili seramai 24 orang atlet dan pegawai yang segak mengenakan busana rekaan Rizman Ruzaini diketuai Ketua Kontinjen yang berbahagia Laksamana Pertama Datuk Subramaniam Rahman Nair bersama pembawa bendera jaguh para powerlifting negara Bonnie Bunyo Gastin dan atlet para berbasikal Nur Azliya Syafinas Muhammad Zais. Tuan rumah temasha kali ini membuat sedikit kelainan apabila perarakan kontinjen dilangsungkan jauh dari stadium utama, malah diadakan di tengah-tengah kota Paris dan mula berarak di Monument Arc de Triomphe melalui laluan Champs-Élysées hingga ke Monument Place de la Concorde. Sebanyak 184 negara menyertai temasha edisi kali ke-17 ini menyaksikan 4,400 atlet keseluruhan untuk bertanding dalam 22 jenis sukan dan 549 acara. Kontinjen para negara diperkuat dengan rekod paling ramai berbanding 4 temasha lalu dengan 30 atlet untuk membawa cabaran dalam 8 jenis sukan dan 38 acara. Tambah menarik, kontinjen negara juga diwakili oleh atlet veteran berusia 51 tahun dari sukan bocia Lee Chi Hong, manakala atlet termuda pula dari sukan para renang berusia 19 tahun Muhammad Iman Aiman. Untuk rekod, setakat ini pencapaian tertinggi negara di sukan Paralimpik adalah pada temasha Tokyo 2020 apabila kontinjen para negara berjaya meraih 3 pingat emas dan 2 perak mengatasi pencapaian di Rio dengan 3 pingat emas dan 1 gangsa. Teruskan bersama Kapsul Sukan Paralimpik Paris 2024 untuk perkembangan kontinjen negara.